Sudah menjadi rahasia umum bahwa calon anggota legislatif harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk bisa bertarung di pemilihan umum. Namun, hal itu ternyata tidak berlaku bagi Ketua DPRD Kabupaten Serang periode 2014-2019, Muksinin. Salah satu politisi Partai Golkar yang berhasil naik tahta ke DPRD Banten untuk periode 2019-2024 tersebut blak-blakan soal biaya yang telah dikeluarkan selama bertarung dalam 3 kali pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabupaten TV, bertemu lagi dengan saya yang punya Sinika dalam hari ini. Saya bersama seorang politisi ketua DPRD atau DPRD Kabupaten Serang dari Partai Golkar. Beliau adalah tokoh yang dari merintis dari awal, meski sudah menjadi politisi, beliau termasuk orang yang masih memegang disiplin dan bahkan on call. Sekarang sudah berada di samping saya, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Pak Sidik. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Baik ya kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Pak, tadi saya sampaikan, Bapak, saya agak hafal Bapak menulis dari Bapak. Tapi, walaupun sudah jadi politisi dan pejabat, Bapak tidak berubah. Salah satunya soal disiplin. Kenapa harus disiplin, Pak? Ya, karena kita sudah konsisten komitmen pada diri saya pribadi. Saya pada awal untuk dicalonkan oleh partai, apabila sedangkan tidak mudah untuk jadi wakil rakyat, untuk duduk di kursi, ya di kursi punya rakyat itu di DPRD ini, lembaga DPRD ini. Tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, susah payahnya, ya bukan dengan kertas, semua saya rasa dengan uang untuk menjadi pimpinan politik itu, ya kan? Oleh karena itu, biayanya mahal. Dan alhamdulillah kita harus syukuri, jujur, periode pertama saya nggak punya uang, buru-buru ratusan juta, 100 juta nggak habis beban. Namun Allah telah luar biasa, ini hidayah dari Allah. Ya, walaupun saya tidak habis 100 juta, ada yang 1 miliar nggak dapat, yang lebih 1 miliar nggak dapat, yang 500 kas nggak dapat. Saya Haji Muhsinin pada waktu itu sampai nangis, benar-benar nangis pada waktu itu. Banyaknya gangguan. Karena awal menjadi mencalonkan kan, ya, menjadi politisi. Ya, disitulah saya sedih, nangis. Dan alhamdulillah Allah berkehendak lain. Yang walaupun tidak habis 100 juta, uang dari mana saya nggak kerja, nggak pengja. Kan waktu itu hanya saya aktivis aktif di kemasyarakatan, lembaga organisasi kemasyarakatan. Waktu itu ketua FBM, ketua Karang Taruna, ketua koperasi. Ya itulah saya, makanya dengan hati-hatinya kita untuk menjadi wakil rakyat itu, dari situ modalnya. Jadi Pak Muhsinin adalah bukti bahwa politik tidak selalu uang gitu kan? Ya tidak. Uang sangat diperlukan dalam politik apapun, apalagi anggota dewan, kepala desa saja sangat dibutuhkan. Tetapi menurut konsep saya memang benar sangat dibutuhkan, tetapi tidak segalanya. Kalau Allah belum menyampaikan, kata Allah ada di surat Yasin yang mencari innama amruhu idza arada syai'an ayyakulu lahu kun fayakun. Kalau Allah belum menjadikan Haji Muhsinin, jadi belum bisa kun fayakun, jadilah kamu Muhsinin. Itulah makanya saya hati-hati, karena saya meminta-minta di depan Ka'bah. Jujur saya setiap itu mintanya langsung ke umroh dulu. Jujur saya sampaikan di situ waktu itu haji yang 2007. Nah, saya mohon dengan nangis, saya mau benar-benar jadi wakil rakyat. Kalau saya minta-minta ke Allah mau benar jadi wakil rakyat, setelah dijadikan, dikabulkan doa saya oleh Allah, enggak benar, dosa enggak. Itu yang saya takuti. Makanya menurut konsep saya, disiplin adalah satu-satunya keberhasilan. Sepinter apapun, kalau tidak mempunyai konsep disiplin, bagi saya nonsen. Itu. Kalau saya lihat, saya dengar juga Bapak, itulah ponjam berapapun, walaupun tidak dikenal, Bapak. Saya angkat terus, jujur apa aja. Bagian juga rasa orang telepon saya itu jujur, mohon maaf ya. Saya tidak main-main, boleh dikontrol setiap waktu ke rumah. Di samping kepala saya, sambil dicas itu setiap malam jam berapa saja, memang kalau kedengar, terkecuali lagi sholat ya di pesawat, memang saya matikan, nggak boleh kan aturannya. Belum pernah saya matikan, alhamdulillah. Kalau yang Excel,
itu. Saya itu memang kan sarana dan prasarana untuk menerima rakyat. Kenapa takut? Kalau kita nggak punya utang, nggak punya persoalan. Kalau yang sering dimatikan, kalau yang sering ganti-ganti HP, itu berarti orang tersebut punya persoalan. Punya masalah. Ya, kenapa takut? Makanya saya jadi pejabat. Kenapa takut? Selama tidak benar untuk membela kebenaran, membela masyarakat yang benar, sampai mana? Saya sering membela masyarakat yang benar. Mohon maaf, saya bukan memberikan penegak hukum manapun. Saya tidak akan takutin, tidak akan takutin itu kalau membela masyarakat yang benar. Terkecuali tiga faktor yang tidak saya bela masyarakat. Pertama, masalah pelanggaran narkoba, judi, maling. Kan itu pun malu membela aja juga kan, wakil rakyat. Yang penting dalam konteks tujuannya kesejahteraan masih sampai manapun saya bela. Atau ada pengalaman menarik kan selama telepon malam-malam apa begitu? Ya sangat menariknya ya banyak ya. Ujung-ujungnya kan minta bantuan semua itu. Ya tapi itu udah. Emang gak takut dibombarin bantuan masyarakat, gak takut? Oh saya tidak takut. Mohon maaf, orang saya tidak takut. Ada kemarin juga saya ajak berantem. Ada LSM nakut-nakutin saya. Ya ajukan masuk Pak Ketua, ada LSM yang minta bantuan tapi ngancam kalau gak mau ngasih. Ya ternyata salah masuk dia. Orang Kota Serang masuk-masuk ke sini makin ngancam lagi. Ya saya tidak takut. Kecuali saya mah jujur aja kan. Saya sortir lah. Kasih bantuan. Ke ustad-ustad, ke kiai. Kiai mau ketemu di mana saja saya kasih sekedar juga. Untuk ongkos. Setiap ketemu acara apapun kiai itu. Boleh ditanya. Siapa yang gak kenal lagi muslim para kiai? Pencerama-pencerama, kori-kori A. Siapa orang setiap ketemu? Iya, konsentrasi terhadap itu. Saya diundang. Diundang 2 tahun ini betul mau menjelang pileg ini. Pertama 36 titik. Kali 5 juta aja. Coba, Avanza kebeli. Kalau didengar. Kan beda. Makanya pejabat dengan kiai itu beda. Saya nih, pejabat nih. 3 September akan jadi mantan. Ada bekasnya. Setiap pejabat yang dilantik oleh manusia pasti akan jadi mantan. Kecuali jabatan kiai. Tidak ada yang ngomong mantan kiai kan. Makanya berbeda pejabat diundang. Saya ketua DPR diundang. Masa diundangnya juga dalam konteks ceramah. Itu yang disuruh ceramah lagi. Ya sama isinya. Islam Mikrot, pokoknya perayaan THBI. Ya beda kan. Saya diundang itu bukannya dapat amplop, malah amplop. Iya, itu otomatis kan pasti dapat amplop. Gak mungkin gak dapat amplop. Nah, Pak Bapak tadi bicara tentang waktu di awal Bapak kurang dari 100 juta. Ketika sudah menjadi ketua dewan, jauh berbeda, Pak. Nah, setelah jadi ketua dewan ini, alhamdulillah masih tetap. Memang kalau saya niatnya jual-jual aset, lebih dari 200 juta, kurang dari 200 juta kemarin, mau berani disumpah saya. Masih tertinggi di dapil saya. Dan alhamdulillah yang ketiga kali ini yang nyalon di provinsi. Iya kalau lihat dari teman-teman sudah saya angkat tangan lah. Sampai sudah nyerah saya. Ya kalau Allah mengabulkan saya syukurlah kalau minta menjodohkan saya di provinsi. Kalau sudah mau mengurus yayasan aja. Karena saya rencananya jadi nggak jadi tuh mau membentuk yayasan Tahfiz Quran di samping rumah saya. Tapi Allah tadi itu ya, kum fayakun. Ya. Jadi lagi kurang 1 miliar. Alhamdulillah. Di Bapak termasuk politik yang kosnya rendah. Ya, sehingga hati-hati. Biasanya yang kosnya besar itu iya cari uangnya dari mana-mana kan, sembarangan aja. Ya. Itu makanya hati-hati saya melah udahlah. Kalau dewan itu mensyukuri, apalagi provinsi, kabupaten kalau kitanya mensyukuri menikmati sudah cukup hasil dari dewan. Kalau kitanya sadar, tapi susah kan selama ini kita menyadarkan rekan-rekan dewan. Susah. Tapi tempo hari alhamdulillah dengan riwayat saya jadi ketua dewan ini baru ini sejarah bisa saya potong setiap gajinya kan untuk saya infakkan ke basnas kan sama kegunaannya untuk yatim piatu untuk mutilam dan lain sebagainya baru kali sejarah belum pernah ketua-ketua yang lain mudah-mudahan bisa diteruskan dengan ketua yang lainnya saya fokus terhadap keagamaan. Nah kalau bicara tantangannya Pak, tantangan sebagai apa jadi ketua DPR itu apa? Oh bukan jadi apalagi jadi ketua dewan waktu jadi anggota saya kebetulan ketua BK kan wah tantangannya dari internal dulu internal apalah disangkanya ketua tuh
banyak super, super segalanya. Padahal sekarang kalah dengan anggota. Anggota mah ada uang mobil segala macam kan, ya kan? Kita nggak bisa diambil uangnya. Ah, gaji kalah dengan anggota sebenarnya sekarang, aturan sekarang. Iya kan? Sekarang tantangan dari tahu kan politik. Kita kan lembaga politik. Politik itu 2x2 bukan 4. Ya kadang tujuannya saya baik. Iya. Tapi ya tapi itulah. Susah. Tapi alhamdulillah lah, mudah-mudahan ke depan saya dipercaya menjadi wakil rakyat provinsi ini. Bangganya sambil sedih, itulah akan yang saya konsisten, komitmen, tetap seperti di Kabupaten Serang, terutama masalah disiplin. Insya Allah itu akan kami tidak lanjuti. Nah, bicara tentang itu Pak, sebentar lagi Bapak di sini rekrutmen selesai begitu ya, lalu Bapak diikat ke provinsi. Nah, menurut Bapak, apa yang paling krusial yang harus memperjuangkan? Bapak kan dapil kabupaten di Kabupaten Bayar, apa yang paling krusial dan apa yang paling ada dua faktor, saya. Hal-hal lain kan sambil jalan. Pertama, saya akan sudah berjanji kepada para ustadz, para kiai, akan memperjuangkan supaya ada kontribusi dari APBD Provinsi Banten untuk kontribusi tambahan honorer guru-guru madrasah dinia. Yang kedua, akan memperjuangkan daripada anggaran untuk puskesmas yang selama ini mandul kan, hanya baru tanahnya aja. Itu karena itu tanggung jawab provinsi dan pusat juga. Kalau ke pusat kita belum akses karena di pusat wakil dari Banten, wakil dari Serangnya mandul. Oh. Iya, terus terang aja mandul, nggak bisa membantu bagaimana, nggak ingat waktu janjinya. Jadi wakil rakyat harus begitu dong, harus jemput bola. Apa kebutuhan Kabupaten Serang ini? Nah, termasuk program unggulan janji-janji bupati di RPJM kita harus diperjuangkan. Ya karena keterbatasan anggaran sehingga janji bupati itu ya meleset kan, baru tanahannya aja. Oke, sekarang pertanyaan Pak, setelah jadi di provinsi, apakah seorang muslim berubah atau masih akan tetap begitu Pak? Ya mungkin kalau berubah mungkin saya akan memaksimalkan lebih dari di sini disiplin. Oh, gitu ya. Iya, kalau berubah untuk yang tadinya plus menjadi min enggak mungkin. Nah, untuk bilang dari. Oh, kamu boleh dites nanti. Okay. Oleh siapa lupa namanya? Ya, Pak Yadi ya. Boleh dites lah. Boleh dites. Yoyom juga waktu pernah belum ada nomornya saya angkat lah. Jadi dengan siapa? Yoyom ya kan gitu kan. Saya insya Allah, saya boleh dites, saya orangnya enggak asal ngomong. Jadi kalau saya ngomong begini berarti kalau bohong kan dosa. Nah, kita yang ya, karena kita innama a'malu binniat jadi wakil rakyat yang mau baik kan. Ya baik terhadap sesama. Kan ada hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya umat manusia itu ya berbuat yang manfaat untuk sesama manusia. Nerima telepon juga kan sama. Ya kan? Kalau diterima kan luar biasa, ya kan? Apalagi mendatangi hajatan itu pernah saya satu kecamatan 6 sehari 6 titik sampai sore sampai maghrib kenyangan mau makan dulu. Waduh, jarang makan itu. Sampai kecamatan lainnya saya sebar, kadang-kadang istri anak. Oh, gitu. Bapak juga menurut. Ya kalau yang ingat, kalau yang ini terprogram, insya Allah saya datang dimanapun itu. Karena saya gimana? Saya apalagi di rumah di sini itu bentuk penerimaan saya itu kekeluargaan sama siapapun termasuk rekan-rekan wartawan kita anggap keluarga. Mau yang tanya pokja lah, saya dahulukan keluarga. Apalah artinya pejabat? Ya kalau kitanya ingat semua kalau manusia ini pejabat siapapun ingat akan mati. Ingat dengan ayat Alladzina idza sabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah lemas semuanya. Bahwa kita ini berasal dari Allah, milik Allah dan akan kembali kepada-Nya. Pejabat tidak selamanya jadi pejabat. Mau kapanlah kita harus berbuat yang terbaik untuk sesama manusia. Sama pejabat kita wakil rakyat. Jangan, menyepelekan. Ya, jangan menyepelekan dengan jabatan. Ingat bahwa untuk jadi wakil rakyat itu rebutan dari sekian ratus yang terpilih seleksi. Berapa yang nggak dapat? Kita harus bersyukur sampai bisa segini. Terpilih kembali. Target saya ini sebenarnya secara pribadi terakhir ini. Oh. Sudah lelah saya.
akan fokus nanti mengurus yayasan Tahfiz Quran ini. Itu mau tabungan akhirat aja. Aset saya jujur kemarin nyalon ini mau sampai mau mengeluarkan sekurang seminggu saya mau keluarkan itu aset 1 hektar lah. Nah, dapat ngumpul-ngumpul ini kata saya dari anggota dewan. Alhamdulillah, bin Allah tidak boleh ya. Enggak laku-laku. Kalau laku mah habis aja. Jadi alhamdulillah itu aset enggak terjual, saya terpilih kembali. Okay. Berkat innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya kita harus bersyukuri. Kalau kita mensyukuri, ya kufur inna adza bila syadid kata Allah kan begitu. Kalau kita jangan bersyukur gimana? Pak, oke Pak, terima kasih banyak nih atas waktunya. Ya, sama-sama saya juga. Banyak cerita yang menarik karena atas kunjungan dari rekan-rekan kabar datang ini yang berubah dari fajar menjadi kabar. Saya sebenarnya jujur emang saya orangnya tuh ngomongnya enggak bisa halus. Mohon maaf kalau sama rekan-rekan kolega. Tapi kalau tahu sebenarnya saya enggak ada yang keras hatinya. Keras omongnya itu hatinya baik. Oh, kalau enggak baik bagaimana nama muksinin? Muksinin kan kata Allah wallahu yuhibbul muksinin. Sesungguhnya Allah menyukai muksin. Muksin artinya muksin itu orang yang selalu berbuat kebaikan. Makanya kalau enggak baik malu dengan namanya. Nah, muksinnya orangnya enggak baik itu buat introspeksi diri. Iya kan? Wih, malulah saya namanya muksin dikasih nama oleh almarhum orang tua saya. Kalau enggak baik, luar biasa kan ngasih namanya dari Al-Qur'an. So, kalau sering baca Al-Qur'an pasti ketemu. Inna Allah yukibu muksinin, inna Allah yukibu, pasti ketemu. Iya. Saya terima kasih nih atas nama pribadi, atas nama lembaga juga. Kunjungannya ini sudah lama Kak Edi ya. Ya ketemu, salam hormat kepada pimpinan redaksi. Mudah-mudahan kabar Banten terus jaya. Amin. Sehingga memberitakan yang objektif demi kepentingan masyarakat Banten pada umumnya, khususnya masyarakat Kabupaten Serang. Insya Allah, tetapi kadang-kadang ya yuyum juga, wartawan juga manusia biasa kan, kadang-kadang keliruan, ya ngetik apa-apa, itu kan kita harus maklumi kan. Ya, selama ini saya ada kesalahpahaman dengan redaksi dan sebagainya, saya juga mohon maaf. Kalau nggak maafkan nggak boleh kan, ya. Karena Allah kata Allah mulia hatinya, kalau sesama umat sudah bisa saling maafkan. Karena sebaliknya Allah tidak akan memaafkan kalau Kang Yadinya belum bisa saling maafkan dengan saya temannya Pak Mus.